ada di sekitar sini. Jadi gini, gue ngajakin lo ke belakang gue. Gue bakal ngasih tahu gimana sih kehidupan biota laut. Dan kita lihat di atas. Oh my god, tinggi banget. Gue gak tau ini jenis ikan apa, tapi ini ketika lo di ke istilahnya pusat ibu kota, lo mungkin gak bakal nemuin lo biota laut lalala yang begitu mungkin langka kali ya. Mungkin lo cuma bisa lihat di laut, cuma Jakarta Barat ini lo bisa ngeliat ada akuarium. Gue gak tau berapa luasnya, berapa akuariumnya di Neo Soho ini, dekat sama Mall Taman Anggrek, dekat dari rumah gue juga, jadi gak begitu jauh, cuma sekitar 5 menit 10 menit dari rumah gue. Jadi ketika rekreasi tuh bisa datang ke sini. Jadi itu bagus, kayak gitu. Gue cuma ngasih tau gitu aja sih sebenarnya. Lo gak perlu ngasih, gue gak perlu ancol, lo gak perlu ke mungkin ke Pulau Seribu cuma buat ngeliat ikan-ikan ini. Jadi lo bisa rekreasi di sini kayak gitu. Tau gitu aja. Laut.
ikan apa aja, ada ikan hiunya, aku tau tadi ikan hiu, ikan pari mantan. Jadi lu gak perlu ke mungkin ke Pulau Seribu ataupun ke Papua hanya untuk diving atau snorkeling melihat ikan-ikan biota laut semua yang ada di sana. Tapi lu bisa kesini, just cuma masuk ke dalam pinggo ini, gua gak tau luasnya berapa, tapi cukup luas kalau untuk ke akuarium besar ya. Selain di SeaWorld yang di Ancol itu, ini cukup besar dan spesiesnya cukup lengkap. Karena tadi gua lihat ada ikan hiu cukup besar juga, ikan pari mata juga, and then ada ikan, gak tau ikan ada gede juga, tadi gua gak tau ikan apa. Tapi so far kalau ketika lo bawa adik lo atau anak lo ke sini yang masih kecil-kecil itu, lo bisa mengedukasi mereka dengan kekayaan. Bagaimana sih kita tuh punya kekayaan sebanyak banget, biota laut yang banyak, udah gitu kita juga punya Indonesia ini kan sebenarnya perairan itu begitu luas ya, dibandingkan daratannya, sehingga seharusnya sebagai warga negara Indonesia, sebagai masyarakat yang baik, kita harus bisa mengedukasi masyarakat semuanya dari kecil hingga dewasa untuk merawat biota laut dan merawat lingkungan dari laut kita sendiri, dan tidak jadi jangan nyampah, jangan merusak koral juga, jangan merusak reef ya, terus jangan juga menggunakan teknik mancing atau mendapatkan ikan itu yang begitu sulit seperti kayak pemboman atau menggunakan, aku nggak tahu something istilahnya seperti apa, tapi seperti itu ya. Tadi sempat diceritakan sama Bu sih kalau sekarang sih pengambilan ikan dengan cara ilegal sudah mulai berkurang, namun ya seperti kita tahu sendiri banyak sekali oknum yang masih melakukan hal yang sama. Nah, di sini di Neo Soho Jakarta Barat ini lo bisa mengedukasi adik lo, anak lo untuk bisa menjaga lingkungan, menjaga biota laut, menjaga kekayaan sumber daya alam tanah air Indonesia yang kaya, sebegitu kayanya, dan gue yakin kita semua bisa sebenarnya. Jadi kekayaan itu banyak banget. Sebenarnya gue tuh pengen banget ke Papua, bisa diving, bisa snorkeling, tapi karena cukup jauh dan gue gak punya waktu, jadi untuk sementara lo bisa ataupun gue bisa ngelihat ikan pari mata itu di sini, karena ada di sini juga, di bawah ke sini. Dan tidak hanya sebenarnya kalau gue cerita tuh tidak hanya banyak biotopnya aja, tapi untuk desain interior yang di dalam tuh juga cukup bagus. Karena tadi gue melihat ada navigasi untuk kapal selam, itu juga mengedukasi anak-anak bagaimana, it's like kita harus tahu kayak, oh ini loh bagaimana navigasi kayak setir-setir yang ada di kapal selam tuh ada di dalam. Jadi lo bisa ngajarin mereka semua, karena pas tadi gue lihat di dalam juga banyak guru-guru dari sekolah, beragam sekolah yang mengedukasi anak-anak mereka, siswa mereka, dibawa ke sini semuanya, diboyong, terus diajari di dalam bagaimana sih, oh ini ikan apa, terus ini di kedalaman berapa meter atau berapa gitu. Gue kurang ngerti untuk biota laut, tapi ini cukup bagus untuk mengedukasi yang seperti yang disampaikan oleh Ibu Susi Puja Suti, bahwa memang seharusnya dari kecil kita sudah diajari sejak dini untuk menjaga kekayaan biota laut kita, tidak hanya di darat tapi juga di lautan. So, itu aja, gue Vito Sutrisno pamit dulu, bye guys, balik lagi di Pompo untuk selanjutnya, bye.